Hai geng, aku Tabik Spring ke Hama. Tolong subscribe, copy link, hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang. Kalau apa yang aku ceritakan ini bermanfaat untuk hang, untuk mak hang, pak hang, tok hang. Okey? Jangan marah, itu aku punya aku punya tagline. Okey. Parti PAS tak bermakna macam parti PAS ni, dia parti yang tak bermaruah. Dia hanya membawa imej Islam, hanya menjaja imej Islam. Tapi apabila dah ada dalam kerajaan, kan, tak menonjolkan dan juga tak menegakkan langsung soal-soal Islam. Kan, soal-soal Islam, mereka tak fokus betul-betul. Mereka hanya buat apa? Dekat televisyen, dekat Astro apa, okay, boleh ceramah. Ustaz-ustaz PAS alhamdulillah dah boleh masuk. Ustaz-ustaz idola aku dah boleh masuk dekat dalam TV. Okay, kita PAS alhamdulillah, okay. Daripada segi TV. So, satu lagi, lepas tu pula, parti PAS ni, kita semua ni adalah beragama Islam. Yang melihat video ni, beragama Islam, kita adalah orang Islam. Kita hanya tanggungjawab seorang umat Islam, kita nak kena mengajak orang buat kebaikan, menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada orang bukan Islam, supaya orang bukan Islam menarik minat untuk nak masuk Islam. Dan juga apabila dia dah masuk Islam, kita tak boleh tinggal dia. Kita perlu bimbing dia lagi. Kita perlu berkongsi lagi kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, ilmu-ilmu dunia ada juga ilmu-ilmu akhirat, pengetahuan-pengetahuan dunia ada juga pengetahuan-pengetahuan akhirat. Aku ni seorang yang gagap, tapi aku nak bercakap. Ada yang komen apa cakap pun sangkut-sangkut. Kan? Tak apa, itu tak kisah. Yang penting aku bercakap. Aku mampu bercakap. Aku mampu bersuara. Okey, sekarang ni apa lagi yang PAS buat? Apa lagi yang parti PAS 18 kursi, 17 aku. Kalau tak silap aku baki lagi 17 kursi. Apakah yang depa ni buat untuk rakyat? Aku nak tanya itu. Adakah setiap hari parti-parti PAS ni duk buat video, duk send dekat grup-grup WhatsApp ke apakah, memperingati hari-hari? Buatlah video-video TikTok pendek-pendek, kan, memperingati umat orang Islam supaya buat kebaikan, jaga sembahyang, bersedekah, hormati mak ayah, jaga mak ayah. Kan? Benda-benda macam ni, apabila ada pimpinan yang memperingati rakyat, semua rakyat akan ada family. Dan apabila pimpinan-pimpinan yang membawa imej Islam memperingati rakyat-rakyat yang beragama Islam, barulah rakyat akan buat. Kan? Orang-orang yang duk hantar, orang-orang yang duk hantar pak-pak dia pergi rumah orang tua ke apa, kan. Kan? Bila macam seorang ni ustaz-ustaz, kan, ahli politik daripada PAS ni, hari-hari dia kira macam dia buat video, mesti ya antara banyak-banyak video, mesti akan ada video tu viral lah. Kan? Lepas tu, bila macam dia bercakap, kan, lepas tu si anak ni pun nampak lah video ustaz ni, kawan ni, ahli parlimen ni cakap, jagalah mak ayah, jagalah semayang. Jadi kawan tu
kehidupan dia jauh dengan agama, kita dapat mengajak dia dekat dengan yang macam dengan agama. Lepas tu bila macam dia teringat untuk nak apa nama sembahyang, dia akan sembahyang. Lepas tu okey, bila macam video start ni viral pula, jaga mak ayah, okey, tiap-tiap hari akan make video-video yang macam tu. Of course kawan tu dia akan rasa sebab di hati dia, dan dia akan pergi ambil balik mak pak dia, dia akan main, apa nama, jaga balik mak pak dia. Itu contoh-contoh yang ku cakap daripada segi family lah, macam itulah contoh lah aku cakap. Jadi itu adalah dakwah tu, itu adalah ilmu kan. Tapi depa ni, depa yang membawa imej Islam ni kan. Kalau rasa ada masa sikit, apa pi masuk, apa pi masuk masjid, buatlah ya, macam buatlah ceramah, post dekat TikTok, post dekat ni, dekat media sosial. Jadi banyakkan orang bila video panjang-panjang ni, jarang orang tengok macam video aku ni lah. Bila panjang-panjang video pun jarang duk nak apa nama viral kan. Jadi dia nak kena buat untuk mengajak rakyat membuat kebaikan, terutama tentang prinsip-prinsip seorang manusia yang beragama Islam. Tapi apabila orang yang menggunakan agama, menjajah agama, tapi bila dia dah ada kuasa, dia dah boleh buat macam-macam, tapi dia tak buat pun, kita duk tunggu jugalah video-video daripada ustaz pah ni, tapi kita tengok tak ada kan. Dapat kuasa apa, dapat jadi menteri tu, menteri ni, menteri agama apa semua, hanya kira macam hanya reti hukum orang, keluar dalil tu, keluar dalil ni, macam-macam dalil lah, peringatan tak ada langsung kan. Sepatutnya okey, bila hantar okey, ada ni parti padah orang-orang yang bukan beragama Islam akan buat dia, okay, macam aku buat konsert ke apa ke, okey, kita sebagai menteri agama ni, kita nak kena keluarkan satu kenyataan, kita nak kena apa nama keluarkan cakap, oh, umat Islam jangan duk pergi konsert ni. Ini konsert-konsert Yahudi ke bukan Islam punya, kena cerita. Okay, macam bagi jelas. Ini terus cerita, okey, haram. Haram. Kan, tagline dia tu, oh, haram kalau pini. Kan? Okay, macam sebelum duk nak menghukum orang, kita nak kena keluarkan apa permulaan percakapan kita dengan ayat yang dapat menarik hati orang membaca, kan, barulah cerita apa hak haram ke apa, okey, selepas tu kan. Jadi itulah satu lagi pasal hak terbaru ni, yang terbaru kita duk dengar sosma kan. Oh, sebelum ni parti PAS oi goyang. Yang sebelum ni kan, waktu PAS tak pernah jadi kerajaan, sampai last PAS jadi, okay, macam PAS jadi ketua, okay, macam pembangkang apa sebelum ni kan. Oh, bukan main gi, sosma ni zalim, sosma ni zalim. Tahu lah sekarang ni mereka ada dalam kerajaan, itu apa nama hak yang itu pihak kerajaan kalah lah. Lepas tu dia kemukakan balik kemarin. Tahu-tahu tengok sosma lulus. Orang PAS, ahli parlimen PAS menyokong, okay, macam sosma. Menyokong dan juga meluluskan sosma. Sosma ni kita pun tahu mak pak hang apa nama tiba-tiba kena tangkap. Hang pun tak tahu kata mak pak hang kena apa nama tangkap. 28 hari duduk dalam penjara. Dia yang macam dipukul, didesak, di macam-macam sampai ada peras urut minta apa nama rasuah lah apa bala semua. Lepas tu baru hanya terhukum.
kan. Tahu-tahu tahu-tahu hang ni cerita dah, hang ni tak ada apa nama kena apa, tak ada kena mengena pun dengan dengan sesuatu kes tu. Tahu-tahu hang dizalimi. Ni sosma ni orang bukan Islam pun tolak mah. Faham tak? Orang kira macam orang Cina, orang Hindu, orang Iban pun tolak lah kita dah sosma ni. Tapi kira macam nampak China, oh pas, parti pas menyokong sosma. Orang kira orang bukan Islam dan ada beberapa ahli parlimen pembangkang, semualah ahli parlimen pembangkang semua mereka apa nama tolak, dan juga orang bukan Islam menolak sosma. Tapi orang Islam menjilat sosma. Tapi kita pun tahu kezaliman-kezaliman. Sekarang ni kita pun duduk dengar akhir zaman akan ada pimpinan-pimpinan yang zalim. Kan? Yang zalim. Sekarang ni kita boleh tengok lah. Pimpinan yang membawa agama yang menunjuk lobai atas kepala apa semua kan. Oh dia duduk, dia duduk ni apa nama, dia duduk baca hadis. Waktu zaman dia apa? Waktu zaman BN dulu kan. Oh pemimpin-pemimpin macam ni apa, pemimpin mencuri lah, pemimpin makan hasil rakyat lah, bla bla bla, duduk baca di kitab hadis Rasulullah kan. Tahu-tahu sekarang kena kat atas batang hidung ahli-ahli parlimen dan pencacai-pencacai PAH. Kan? Dalam politik bukan tak boleh, bukan tak boleh bawa agama, boleh bawa agama. Tapi dia dia perlu ada had dia. Sebab bila bila had tu hang tak kontrol, terang-terang boleh nampak hang jajah agama, hang pergunakan agama untuk hang nak dapat undi. Hang kira macam hang menjual agama untuk hang nak dapat undi rakyat. Dan apabila hang berkuasa, apa hang buat? Kan? Malah hang lebih zalim, sezalim-zalimnya daripada pemerintahan yang hang duk kata BN tu. BN pun kira macam lagi teruk zalimnya. Dengan cukai tu, cara penerima cukai dengan sosma lagi. Siapa yang lawan kerajaan, terus dalam diam, kena angkut, kena rembah, kena rembah, kena rembah. Eh? Minta, minta apa nama rasuah lagi. Lepas tu baru lepas, kepala mana. Tahu-tahu kawan tu tak ada, tak ada kena mengena pun dengan kes apa-apa. Jadi kawan 28 hari jadi jadi mangsa gila-gila punya. Bila naikkan dekat mahkamah, oh ini atas semua ni memang macam ni. Kan? Ha. Jadi, apakah yang hak yang rakyat dapat? Jadi fikir-fikirkan. Aku dah letih, baru balik kerja. Dah pukul 11 lebih. Bolehlah fikir-fikirkan. Jangan sokong PAH, jangan sokong UMNO, jangan sokong Parti Bersatu, jangan sokong Tun Mahathir Mohamad, jangan sokong Parti Pejuang. Ini semua tak ada guna namanya. Depa hanya semata-mata depa hanya dok nak apa nama kuasa, dan depa dan depa tak mau orang lawan depa, orang bangkang kerajaan depa. Sebab tu depa luluskan undang-undang yang patutnya memang tak patut. Undang-undang tu memang tak patut kena terhadap rakyat, tapi depa luluskan dan hadaplah rakyat akan kena. Kan? Kalau tak hang, aku. Kalau tak aku, hang adik-adik hang, pak hang, mak hang, tok hang, adik sepupu sepapat keturunan hang. Jadi fikir-fikirkan lah. Demi masa depan, ini negara tengah tengah apa nama teruk. Sekarang ni, Zafrullah apalah apa semua menceritakan, oh sebab apa, sebab apa negara kita ni dok tak teruk. Okay, macam inflasi. Sekarang ni depa nak kena tunjuk mengatakan kerajaan depa sekarang ni kerajaan bagus padahal hancur. Depa nak yakinkan balik. Depa nak yakinkan rakyat. Sebab tu depa buat video kononnya, oh apa yang depa detail ni betul. Sedangkan negara kita lebih teruk. Mata wang kita saja-saja tak akan jatuh. Kalau macam disebabkan US naikkan ni, disebabkan mereka nak perkukuhkan mata wang mereka, kita ni, kita ni, kalau macam ekonomi kita ni bagus, cantik, kita akan follow ke? Faham tak? US naik, kita, okay. Kira macam mata wang, kira macam US naik, okay, kita punya ni pun, okay, kita punya, kira macam, kira, kita ni akan jadi, kira macam ke,
apa kenaikan untuk apa nama mata wang. Mesti kita akan elok sebab apa? Kira macam Singapura, ai, makin tinggi. Kan tinggi sebelum kira macam sebelum US umumkan. Bila umumkan terus oh Singapura dolar pun naik ke. Ha, macam ikut. Ha, sebab apa? Sebab ekonomi depa cantik bukan macam kita. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.